Cek cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Hamdani di channel Dani Entong Review ya, dan Entong Gamer. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu HP flagship atau HP the best dengan harga 2 jutaan ya, 1 jutaan, 2 jutaan aja ya. 2 jutaan karena versi 6/128 nya masih mahal ya, sekitar 2324, dan ini saya pegang HP Redmi tentang ponsel. Nah ini dia Redmi Note 9 Pro penyimpanan yang 4/64 GB ya guys, jadi harganya sekitar 2 jutaan saja. Jadi di sini saya akan mencoba bermain game terbaru ya, yaitu apalagi yang harus dicek ya, spesifikasi. Nah ini dia, oh sertifikasi ini ya. Jadi di sini saya akan mencoba tes gamenya saja guys, tes gamenya. Untuk yang lain-lainnya nanti kita review saja. Di sini saya pegang Redmi Note 9 Pro yang 4/64 GB, dan di sini saya akan mencoba bermain PUBG New State ya, apakah kuat atau tidak. Jadi spek si ini juga udah lumayan high end ya, atau gimana? Spek Note 9 Pro. Oke, ya di sini sudah install saya game PUBG New State-nya ya, mudah-mudahan bisa kedengaran. Saya kerasin aja ya suaranya, bisa biar mantul ke mikrofon saya guys ya. Di sini saya sudah bikin akunnya, sudah pernah login di sini. Aduh kok kelihatan ya, saya matikan aja. Nah biar kelihatan, kalau ini sih kelihatan muka gue, cuk kelihatan juga ya. Nah ini ya PUBG New State nya oke. Oke, profilnya seperti ini, sedikit susah disentuh ya karena mungkin sinyalnya juga lemot atau tidak gimana. Saya bisa lihat iklan di mana ya, bisa lihat iklan tuh di mana ya. Wow, kita dapat 3 tiket ya. Ini tombol apa temannya? Jadi kita akan mencoba, kita ingin cari settingnya di mana ini ya, pengumuman klan, pengaturan di sini ya. FPS max, kualitas ringan. Oh gitu ya, rendah, ultra. Jadi cuma segini ya. Jadi Redmi Note 9 Pro ini baterainya 5000 mAh ya, 4/64 seperti biasa, dan chipsetnya menggunakan Snapdragon 720G ya guys, mantap banget. Jadi sedikit, kalau untuk setting-settingnya di sini saya kurang mengerti ya. Di sini kalian bisa lihat, karena saya baru install juga ya, saya bermain di PUBG Mobile tapi saya baru install nih game PUBG New State -nya. Rendah, medium, tinggi, sangat tinggi, ultra, dapat ya, ke bawahnya tinggi, kalau di max bisa tapi yang kualitasnya jadi turun, jadi ringan. Kalau di atasnya max ininya jadi ringan, medium, kuat, jadi ultra turun. Kalau ininya max turun lagi ke ringan, medium, tinggi, ultra, balik ke sangat tinggi. Jadi kita bingung ya untuk pengaturan FPS nya nanti kita cek-cek aja dimana enaknya. Kita mulai saja. Oh grafis udah tadi ya, pengaturan grafik apalagi ya, gameplay. Nah kita coba aja ya, nanti di gamenya sih sama-sama aja sama PUBG ya dalamannya.
Tapi mungkin di grafik saya kurang kurang bisa mana yang baik dan mana yang lancar dan tidak lancar ya gitu guys. Nanti saya coba aja gameplaynya dulu apakah kuat atau tidak dengan kecepatan WiFi sekitar 2 Mbps ya. Di sini kecepatan WiFi saya 2 Mbps dan kalau mau main game itu harus tidak ada yang connect sama sekali ke WiFi saya ya guys. Kita coba pegang loncatnya di mana ya, loncat 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 loncat. Oh ini sinyalnya hijau, sinyalnya hijau normal ya. Kita berjalan normal juga lancar. Kita bermain squad ini ya guys, gak pakai headset karena headset saya menggunakan untuk merecord juga ya guys. Di sini pergerakannya mungkin lebih real atau gimana ya, lebih nyata, tapi saya belum terbiasa dengan pergerakan ini ya guys, karena saya lebih lama bermain di PUBG Mobile dan bermain game ini saya baru hari ini. 52 Mbps kita dapat ya. Oke, gak ada masalah ya guys. Di sini normal-normal banget. Kiri kanan oke, lancar. Gak, saya belum menemukan frame rate atau gimana, dan kita bisa lihat bangunan di bawah, pohon-pohon kita juga bisa lihat. Kita dapat rendering yang bagus banget. Rendering dan nama-nama kotanya kita dapat rendering. Kita mengikuti teman kita yang loncat ya. Nah, kita sudah dapat rendering ya guys. Kita sudah dapat rendering pepohonan. Kita lihat bisa kiri kanan tapi tidak bisa merender musuh ya. Belum terlihat render musuh, berarti gak ada musuh di sekitar kita ya mungkin ini. Teman kita mencoba pergi ke sana ya, kita ikut aja ya karena kita ikut teman kita. Nah, kita lihat. Kita sudah dapat rendering ya guys. Jadi ini HP mid ke atas ya. Oke. Belum menemukan kendala sama sekali. Nanti kita coba pas landingnya di rumah depan ini ya guys. Nah, rumah yang itu ya. Kok gak bisa belok? Oh, kita ke situ orang. Dan ini bener-bener real ya. Parasut kita jatuh bener-bener kelihatan. Pergerakan lebih smooth. Wah, kok bisa dengar suara orang gitu. Mudah. Aduh, ini ada step gak sih kalau yang ini? Ada suara kaca-kaca pecah gitu. Berarti di sini ini nembak pakai barrel ya kita. Ya barrel ini atau apa ya? Itu suara aduh. Kita bisa apa? Ini bot atau orang ya? Bot ya, mudah-mudahan ini bot ya guys. Kita dapat Scar L, kita ambil Scar L. Jangan ini lah, Scar L kita ambil, cobalah. Oke guys, kita mendapatkan 2 kill pertama dari bot atau orang, nggak tahu lah. Mudah-mudahan ini orang ya, karena kita bisa kill orang. Yeay, pada base pokoknya ya. Kita mau lihat recoil-nya atau gimana-gimananya. Set. Di sini saya belum bisa menggunakan game hard ya, atau permainan yang keras. Saya di sini mencoba kelancarannya. Di sini suhunya mulai naik ya guys. Di sini di belakang mulai terasa hangat. Nah, di sini mulai terasa hangat. Maaf, kuku saya belum dipotong ya guys, kok hitam. Ya Allah. Jangan lupa di subrek dulu ya guys. Di subrek ini saya belum hafal map-mapnya. Wah, luas banget, cok. Ini enak nih kalau kita bermain game di sini nih. Baterainya 5000 mAh, sekarang kita start di 83% ya guys. 83% kita coba beresin satu match ya. 83% kita beresin satu match, mudah-mudahan bisa. Mati gak pati, kita gak pakai headset karena headsetnya digunakan oleh kita untuk merecord ya, mic-nya. Nah. Ini tuh gak ada tembakan gitunya loh, apa namanya? Ini gak bisa nembak ya. Kita bunuh lagi, kita dapat 3 ya. Di sini yakin gak ada apa namanya, gak ada yang ngasih tahu di map bahwa yang nembak itu dari mana. Ini harus bener-bener mengandalkan kekuatan penglihatan kita ya guys. Saya dari tadi gak lihat orang,
pasti pasti mereka dulu yang nembakin gue gitu, sebelum saya melihat musuhnya, guys. Ini salah satu keunikan dari game ini nih. Mudah-mudahan kita bisa bisa menyelesaikan game ini. Kita sudah akan mendapatkan 3 terbunuh ya, dibantu itu kayak gimana ya. Ini pick and fire-nya bisa gak ya? Pick and fire, kita coba ke setting, kita masuk ke control, bukan control ya. Gameplay bisa ya. Check my mark. Okay. Pergerakannya enak banget, kiri kanannya lihat loh. Yakin? Oh ada ya, ada logonya di mapnya, guys. Kita coba lihat ya, mereka nembak di sebelah sini. Kita coba dekatin. Wah, ini orang nih, cuk. Nembak ke gue, cuk. Gak sumpah nih, gak lihat, cuk. Ini orangnya di mana gitu? Kalau untuk pergerakan saya mungkin lebih lincah ya, lincah. Oh, kita coba mau naik mobilnya ya. Kita coba naik mobilnya. Ini awal-awal PUBG juga kayak gini ya, set. Jadi kurang ada jeda gitu. Maksudnya ada jeda pas pengambilan. Oh, ada step juga ya, guys. Wah. Allah, main-main lah, guys. Ada step itu ya, bisa. Kita bisa pakai M4 di sini ya. Dan ini mode FPP-nya ya, guys. Masih ada juga di sini. Oh, nembaknya gini ya, jadi kita pas nembak itu gak usah disekup, ini fokus ya. Itu ngerti gak kalian maksudnya? Jadi kalau kita pas nembak ininya sedikit fokus, red. Nah kayak gitu mendekati ya. Kita nah tadi niat mau pakai mobil gitu, malah pergi sekarang. Oke, kita coba pakai mobil kemudi. Jadi lebih-lebih ke modern ya, guys, lebih-lebih ke modern. Walah itu orang, cuk. Anjir, gimana bisa keluarnya, cuk? Gak bisa keluar, anjir. Oh, ini dia. Okay. Semacam ya, guys, kita mau coba review mobilnya gitu, malah ditembakin ya, gak tahu siapa kita. Kita itu adalah super noob. Jadi mobil kemewah-mewahan ya, ini kita coba bawa mobil dengan kecepatan tinggi, apakah ngeprem atau tidak ya. Ternyata gak sama sekali, guys. Waduh. Oh, itu darah mobilnya bisa berkurang, guys. Ini gak ada ngeprem sama sekali gitu, guys. Nih kecepatan kita tambah lagi ya, belum ada drop sedikit pun. The best pokoknya tuh, guys. Ada bayang-bayangan rumah. Kita masih 70 yang hidup ya, sedangkan kita sudah 15 detik, 15 menit. Jadi sekitar suhunya udah mulai panas banget di sini karena wajar kita lagi bermain game ya, guys. Jadi 83. Sekarang berkurang 1% ya, 82. Tapi kita coba bermain sampai tamat. Apakah berapa persen berkurangnya? Oh, berapa menit ya. Jadi ini game mantap banget, ringan banget, cocok di HP ini dengan harga HP 2 jutaan ya, guys. Nanti kita cek HP ini lagi buat bermain game, buat bermain ML, dan masih banyak lagi ya, guys. Jadi game untuk sesi sekarang dari game PUBG New State saya cukupkan sekian, karena di sini saya tidak menemukan kejanggalan apapun. Tapi di sini saya sedikit merasa hangat di bagian sini ya. Ada sedikit
hangat-hangat gitu ya guys. Oke, mungkin cukup sekian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa di komen di kolom komentar jika yang ingin ditanyakan. Oke guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.